Yo yo yo, konnichiwa. Balik lagi sama gue Amano Hari di channel Masobu. Dan kali ini kita bakal lanjutin mainin Kyowei Toshi, atau yang dalam bahasa Inggrisnya City Shrouded in Shadow. Jadi episode terakhir, terakhir lagi, yang sebelumnya maksudnya, itu kita digebukin dadakan ya, di tempat gelap, di jalanan sepi. Itu berarti kita kali ini bakal lanjutin diculik. Waduh. Where? 柴田さん、本当にこいつにそんな能力があるんですかね。すぐにわかる。まあ見ていろ。Ini di episode sebelumnya juga gue udah pernah jelasin sih sebenarnya tentang apa yang diomongin dua orang ini. Cuman ya intinya yang satu nggak percaya aja, nggak yakin kalau karakter utama kita ini punya kekuatan kayak gitu. Nah ini tiga pertanyaan dari kitanya ya. Ini di mana? Kalian siapa? Dan kita ini mau diapain nih? Kita ini mau diapain aja deh. 私たちをどうするつもりなの？安心しろ。もう命を取るつもりはない。その代わり、我々の会社 WP コンサルティングに協力してもらう。様々な兵器に関する情報を売る会社だ。ここはその本社オフィスさ。来たぞ。本当に来やがった。間違いない。こいつが異変の元凶だ。こいつが呼び寄せているんだ。こいつがいりゃすげえ兵器になりますね。研究チームに引き渡すぞ。武藤、移動の準備だ。はい。Oke, ditinggalin kita ya. Gile Godzilla segede gitu depan mata, dicaplok abis sudah. Waduh, waduh. Iya. Hancur dah. Gak bisa gerak dah. Ada dah aja. Aduh, reruntuhan. Biar pakai helm tetap mesti menghindar. Masih juga ya. Ayo cepat. Oh. Bisa pakai mode lari juga rupanya. Dari dulu kek. Ya udah. Lanjutlah gila. Disuruh gak ngapa-ngapain masa? Di depan mata. Terus. Lanjut masuk dalam lubang. Oke. Gundamnya datang. Mantap. Itu namanya apa sih robotnya? Kabur coy. Aduh. Gak ada tempat lain buat berantem apa? Heran. Rama gue istilahnya dipancing gitu kek. Pancing ke tempat yang rada aman gitu.
Jadi disuruh nyari alat tulis kantor yang bisa dipakai buat motong tali. Kuncinya ada nggak? Nyari-nyari file. Nggak ada informasi yang berguna. Bentar. Oh, ada pet nih. Lumayan ada air minum. Ambil. Nah, ini ada gunting. Pakailah. Langsung lepasin. Lepas. Iya, baterainya habis. Ntar, ini senter gak butuh nih. Lebih butuh bisa lari nih kalau yang kayak gini kondisinya mah. Makan boleh nih. Apa ya? Ini kali ya. Sip. Bukan. Periksa. Ini ada koper kuning. Kita lihat-lihat isinya apa. Ya dibuka lah. Wih, dapat duit 220.000, 224.000 yen. Sekitar 22 jutaan lebih. Ya udah, cari-cari aja lah. Biasa dari yang paling atas dulu, buka satu-satu. Udah buka lah. Baca. Coba yang sini. Oh, ada yang jatuh. Lanjut ke yang kedua. Laci nomor 2 maksudnya. Jadi ini kan ceritanya meja gitu kan. Kalau yang pertama itu yang paling atasnya. Kalau ini laci pertama, kedua. Nah, ini tinggal yang laci ketiga nih yang kita belum buka nih. Ambil lah. Wah, buku. Oke. Gak ada lagi berarti ya. Udah, buka. Masuk aja. Sip. Oke, dan di sini ada lemari.
Buka udah. Cari tahu lembar fotokopian. Wah, ini apa ya, data-datanya pegawai WNP. Tapi kok ini ada mirip kasih wagi ya? Apa perasaan doang? Wah, komputer lagi bisa ngehack. Coba lihat yang lain. Nggak ada. Iya tuh. Masih ada lagi. Ya udah. Itu doang ya. Bener berarti kasih lagi yang tadi itu Natsu. Nasuko. Oh, 6421. Password buat yang di sebelah sana. Namanya siapa tadi? Kasewagi, nama aslinya Natsuno Kanako. Natsuno Kanako. Udahlah, cukup. Tapi ada yang lain lagi kan? Lah, itu doang ya? Gak ada lagi. Oh, ada kok. Ini nih, duit. Kalau ini ngambil semua, ini ngambil selembar doang. Ini hentikan. Ambil semualah. Widih. Ini berarti berapa ya? 1.000 plus 10.000. 10 juta yen gitu. Wow. Lanjut. Nah, ini nih. Ambil pisang dulu kita. Salah. Ih. Oke. Buka, ambil pisangnya udah. Ambil. Kali dibalikin. Udah ngapalin juga. Ayo, kita selamatkan si Yuki. Aduh, itu tetap ada tombol save tuh. Mungkin mereka bakal balik lagi. Kalau nggak buru-buru kabur, bahaya nih. Terus, kalau yang pertama ini ngelepasin talinya si Yuki.
cepetan kabur gitu. Kalau yang kedua, apa ya? Ngeliatin doang gitu. Kalau yang ketiga, ini apaan ya? Kalau ngelepasin kan yang pertama ini, aduh bingung antara pengen coba yang lain gitu loh. Gantiin posisinya Yuki gitu, ogah banget. Ini udah kawari sih. Udah ini aja coba tengah-tengah, penasaran efeknya. Ngapain ini enam? Iya, nggak puasa nih. Berarti ini video mesti gua uploadnya pas buka aja lah ya, pas jam buka. Akhirnya dilepasin, dasar. Tar dulu, nge-save dulu. Ini ada apaan tadi? Pamflet. Ambil. Oh, dapat trofi. Oke. Sip, udah ke-save. Lanjut lari. Lanjut terus. Nah, ini dari tuan chef lagi. Ngapain nge-chef di sana tadi ya? Ntar bisa nggak ngambil minum apa gitu? Nggak ada. Ya udah biarin aja. Kita lari. Woi kalian, kok bisa kabur? Bisa lah, namanya juga game. Kalau yang pertama, oh, ini disuruh Yukinya pergi duluan sana biar aku yang nahan apa gimana gitu loh. Kalau yang kedua, bisa tertolong apa enggak sih, 50-50 kesempatannya. Udah lari aja yuk. Kalau yang ketiga, cuma mau menyelamatkan diri sendiri biarin Yukinya diambil gitu loh. Ini aja lah, namanya juga cabe. Dasar cewek jahat gitu ya. Waduh, masih sana lagi. Wah. Dih, udah pencet kotak ya. Sial. Pulang. Ayo lari. Ih, dua kali lagi. Lupa gue. Seingat gue cuma sekali soalnya. Oke. Gak ada lagi kan? Lari.
Buset, gak kira-kira emang. Bang, nebeng bang. Bang, nebeng kenapa bang? Pelit banget bang. Ya udahlah, dasar. Kelar deh episode lagi stage 13. Kalau yang di thumbnailnya episode 14 ya hitungannya. Oke, kita lihat dulu videonya. Oh, yang lari di sini ya. Gila emang tuh refleks kalau nggak ini mah susah. Jadi udah ya, sekian dulu episode kali ini mainin Kyowei Toshi atau dalam bahasa Inggrisnya City Shrouded in Shadow. Balik lagi ke sampai ketemu di episode berikutnya masih bareng gue Amano Hari di channel Masobu. Jane.